berasal dari kota kecil yang cukup terkenal, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Ya, PBM itu singkatan dari Pimpinan Wilayah Ahmadiyah. Jadi yang berkedudukan di Surabaya. Karena kan dalam PBM itu ada struktur organisasi. Di bawahnya itu ada majelis-majelis, ada lembaga, dan ada badan serta ada lembaga yang apa mengurusi pendidikan namanya majelis yang mengurusi pendidikan namanya majelis Dikdas. Ada majelis yang mengurusi rumah sakit namanya majelis kesehatan. Ada majelis yang mengurusi sosial, ada majelis yang mengurusi wakaf, ya, ada majelis yang mengurusi tabligh penyiaran agama, ada majelis yang mengurusi penetapan hukum agama namanya majelis tarjih. Di bawah majelis ada lagi lembaga yang secara khusus dibentuk untuk membantu pimpinan PBM tadi melaksanakan tugas-tugasnya. Ada lembaga kepesantrenan, ada lembaga amil infak zakat sedekah lazismu dan lain sebagainya. Pak Sam ini menjadi wakil ketua. Setiap wakil ketua itu memiliki tugas pembinaan terhadap majelis-majelis tadi. Pak Sam wakil ketua yang membidani tiga majelis. Satu majelis tarjih, kedua lazis tadi lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah, dan ketiga adalah LP2M lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah. Ya, pertama kali masuk kesannya itu deso, ya. Pertama kali masuk kesannya deso karena berada di pinggir sawah. Tapi begitu masuk lebih dalam lagi, wah, saya menjadi bangga. Karena ternyata MIM 10 atau MIM Low ini memiliki satu kreasi-kreasi di dalam menarik, ya, minat masyarakat untuk bersama-sama belajar, bersama-sama maju di sini. Apa maksud dari kejadian Bapak dan Bapak ini? Ya, banyak, di antaranya silaturahim, ketemu Awodel, ketemu Naila. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah ingin melihat geliat rantai cabang Muhammadiyah yang ada di PDM Kabupaten. Dan ini salah satu geliatnya yang cukup hebat. Apa tujuan Muhammadiyah membuat program jalan sehubungan itu? Ya, sebenarnya tidak beda jauh dengan gerakan-gerakan pendidikan yang lainnya. Hanya saja dalam hal ini Muhammadiyah ingin pertama mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keagamaan atau ulum syariah dengan ilmu-ilmu umum, supaya nanti kalau Aurel jadi dokter tapi hafal Quran bisa bahasa Arab, nanti kalau Naila jadi insinyur tetap hafal Quran dan pintar bahasa Arab. Nah, itu nanti bisa diintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ya, pesannya hanya satu, terus belajar tiada henti, terus membaca tiada henti, dan terus berinovasi tiada henti. Kalau tiga kata ya hebat, hebat, hebat. Nah, saya sekarang tanya Aurel, hafal berapa jus? Jus berapa? Jus 1, ya.
Teruskan ya Pak Sam ya. Wassama idza til furuj. Lanjut. Yeah.